Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang hoki dan senang. 8 zodiak terima sekantung keberuntungan dan nasib baik besok Jumat 24 November 2023. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Hoki dan senang. 8 zodiak terima sekantung keberuntungan dan nasib baik besok Jumat 24 November 2023. 8 zodiak terima sekantung keberuntungan dan nasib baik besok Jumat 24 November 2023. Ada orang yang beranggapan bahwa hidup hanya sekali, sehingga harus dinikmati. Ada pula yang menganggap segalanya harus dilakukan secara hati-hati sehingga sedikit dapat menikmati. Apapun itu, kehidupan ibarat roda yang terus berputar. Menurut ramalan zodiak besok Jumat 24 November 2023, zodiak-zodiak ini diprediksi akan menerima sekantung keberuntungan. Setidaknya ada 8 zodiak bernasib baik dan diprediksi hoki besok. Mereka berpotensi beruntung dalam urusan asmara, karir, hingga keuntungan finansial. Simak ulasan ramalan 8 zodiak yang diprediksi beruntung besok Jumat 24 November 2023. 1. Zodiak Scorpio. Hari ini Anda mungkin menjadi sadar akan kesehatan. Perhatikan pola makan dan hidup sehat. Olahraga teratur akan menjadi yang teratas dalam daftar kegiatan sehari-hari. Hari ini, Anda menyadari arti sebenarnya dari pepatah, bekerja adalah ibadah. Menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda akan membawa Anda lebih dekat ke kesuksesan. Dua zodiak Sagittarius ini bukan hari yang begitu buruk, meskipun Anda mengawalinya dengan kurang baik. Kelemahan Anda mungkin muncul dalam keadaan tertentu di tempat kerja. Ada sedikit rintangan dalam pekerjaan Anda pada paruh hari berikutnya, namun keuntungan moneter membawa kelonggaran bagi pikiran Anda yang terganggu. Tiga zodiak Aris. Mungkin ada beberapa masalah yang Anda temukan karena bintang-bintang hari ini mungkin memainkan beberapa trik, tapi ini bukan hari yang sepenuhnya buruk. Pada tengah hari, segalanya akan tenang dan Anda akan melupakannya. Di malam hari, Anda akan tenang dan termenung, yang merupakan hal yang sangat baik. Empat zodiak Virgo hari ini, Virgo mungkin mencari nasihat teman tentang masalah profesional dan etika. Tidak masalah membagikan pemikiran, konsep, dan ide dengan orang-orang. Dari sana Anda akan mendapatkan perspektif baru. Jangan biarkan kesempatan berlalu untuk membuat orang yang Anda cintai merasa istimewa. 5 zodiak Taurus. Hari ini pemikiran Taurus tampak sangat jernih dan terarah. Anda akan bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baru, bermakna, dan menyenangkan hari ini. Anda cukup pintar untuk memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Semoga Anda jadi lebih santai dan bebas masalah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. 6 zodiak Libra. Secara keseluruhan, hari yang menyenangkan menanti Anda hari ini Libra. Anda akan menemukan hidup Anda lebih bermakna dan memuaskan hari ini. Anda juga akan menikmati sisi artistik dalam diri Anda. Pergilah berbelanja, mungkin untuk membeli barang-barang baru untuk rumah Anda. 7. Zodiak Capricorn Capricorn, jangan anggap remeh kehadiran orang yang Anda cintai dalam hidup Anda. Anggota keluarga Anda akan membantu kapanpun Anda membutuhkannya. Mereka akan membantu Anda menaiki tangga kesuksesan dan membuat gerakan ke atas lebih nyaman. Kebahagiaan akan datang kepada Anda, namun anda mungkin harus membayar harga untuk itu. 8 zodiak Gemini. Hari yang baik dan bermanfaat bagi Anda. Anda bersemangat atas setiap pencapaian yang sangat kecil. Penuhi tuntutan dari keluarga dan teman-teman Anda. Hari ini Anda mungkin terbersit pikiran membeli peralatan untuk rumah. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Hoki dan senang. Delapan zodiak terima sekantung keberuntungan dan nasib baik besok Jumat 24 November 2023. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang 8 zodiak terima sekantung keberuntungan dan nasib baik besok Jumat 24 November 2023. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.